Ternyata Encik Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau itu menggelar daripada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ni ke-31 Encik Tuan dan Puan, di mana ni ditaja di Balai Serindit Pekanbaru. Padahal ternyata ni dilaksanakan pada Jumaat pagi semalam. Jumaat semalam ni Puan Maya. Jadi Puan Maya, peringatan Haganas ke-31 ni Puan Maya diharapkan ini dapat menjadi momentum ini menuju keluarga yang berkualitas guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Lama tu Encik Tuan dan Puan, tapi memang kita keluarga harus berkualitas ya. Tu dia, macam mana kabarnya tu? Moh, kita tengok. Jumaat pagi, bertempat di Balai Serindit Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau menggelar puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Haganas ke-31. Peringatan Haganas dihadiri langsung Deputi Advokasi Penggerakan Informasi BKKBN Republik Indonesia, Sukaryo Teguh Santoso, Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Riau, Kepala Perwakilan BKKBN Riau, serta OPD terkait lainnya. Selain itu, turut hadir sejumlah kepala daerah dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Riau. Pada kesempatan tersebut, Pemprov Riau melaunching Population Clock Riau tahun 2024 yang berguna memantau jumlah penduduk, jumlah kelahiran dan kematian secara real-time dan akurat, serta meluncurkan pedoman ajar sekolah siaga kependudukan Provinsi Riau. Kabupaten kota yang menang kategori perlombaan dalam rangka Haganas juga diumumkan pada kesempatan tersebut untuk kemudian mendapatkan piagam penghargaan. Dinamika kependudukan, ada kelahiran, ada kematian, dan juga ada mobilitas, kualitas dan sebagainya. Jadi memang pemahaman bagi pelajar terhadap kependudukan ini sangat strategis ke depan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungannya. Contoh ya, anak-anak remaja mungkin nanti lulus kuliah jadi pejabat, mungkin juga pengambil keputusan, sehingga pada saat dia membuat sebuah kebijakan di satu saat nanti, sudah ada dalam pikirannya yang memang sudah berwawasan kependudukan. Oleh karena itu keren banget, saya kira Provinsi Riau menggagas ada semacam sekolah siaga kependudukan yang dilengkapi dengan kurikulum yang masuk ke dalam sebuah kurikulum pembelajaran di SMA ya. Dari SD, wah ini luar biasa. Luar biasa. Ya, selamat. Ya, kita alhamdulillah pada hari ini sudah sampai ke puncak peringatan Hari Keluarga tingkat Provinsi Riau. Tentu harapan sesuai dengan tema melalui makna Hari Keluarga Nasional ini, kita bisa menciptakan keluarga-keluarga berkualitas, keluarga-keluarga di Provinsi Riau untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tadi alhamdulillah kan banyak kita dihadiri keluarga-keluarga ini ke Provinsi Riau juga hadir bersama kita. Jadi kata kuncinya bagaimana kita program-program kita untuk langsung menyasar keluarga-keluarga kita, bagaimana keluarga yang bisa sehat, keluarga yang berkualitas, dan diharapkan tentu terbebas dari yang namanya stunting. Tapi ini tentu kolaborasi bersama semua stakeholder, pemerintah dan swasta dan masyarakat, kita harapkan melalui momentum Hari Keluarga ini kita bisa mencapai cita-cita tersebut. Peringatan Haganas ke-31 di Provinsi Riau diharapkan menjadi momentum menuju keluarga berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045. Priska dan Zidan Al-Azhar mengabarkan.